Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan semua yang baik-baik lah, walaupun dalam kondisi COVID-19 seperti saat sekarang ini. So, ketemu lagi dengan gue, Joe Arenji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita, Arenji TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang. Gudangnya Moge-Moge Premium yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan untuk liputan kita kali ini, kita mau bahas satu motor adventure nih. Nah, sebelum itu gue mau tanya ke teman-teman, kalau kita bahas ngomongin motor adventure, kira-kira motor apa aja sih yang teman-teman inget? Versi 1000, benar. KTM 1290, benar. Ayo, apalagi? Yang pasti satu motor yang nggak boleh ketinggalan adalah BMW GS. Nah, kalau teman-teman tahu, kita pernah review BMW GS R1200 GS Adventure. Dan waktu itu animonya lumayan bagus, lumayan banyak yang nonton dan banyak yang komen, motornya kegedean. Saya naksir motornya, cuman motornya kegedean. Kalian tahu gak sih kalau ternyata BMW R1200 GS itu ada beberapa tipe loh. Contohnya yang ada di belakang gua. Ini adalah BMW R1200 GS tanpa adventure alias K50. Dimana untuk orang Indonesia yang tingginya rata-rata 170 cm mungkin bisa pakai motor ini. Karena itu untuk hari ini bakal kita review lebih detail, lebih lengkap untuk motor super keren, motor kapal pesiar ini, yaitu BMW R1200 GS alias K50. Stay tune. Nah, kalau kita lihat sedikit sejarah ke belakang, BMW GS R1200 atau K50 pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2013. Satu tahun kemudian, di 2014, K51 atau R1200 GS Adventure masuk di Indonesia. Namun, walaupun istilahnya banyak yang bilang, oh K51 adalah tipe tertinggi dari sebuah BMW GS, ternyata pernyataan itu nggak selamanya benar. Karena kenapa? Karena dari BMW Motorrad itu sendiri menjelaskan, kalau BMW GS K51, 60% peruntukan motornya adalah untuk off-road, sedangkan 40% untuk jalan raya. Tapi K50 agak sedikit kebalikannya. Jadi motor ini alias R1200 GS K50, 60%-nya untuk jalan raya, sedangkan 40%-nya untuk off-road. Jadi komposisi untuk off-road-nya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, apa sih perbedaan antara K50 dengan K51? Sebenarnya buat kita orang Indonesia yang rata-rata tingginya, let's say lah kita bilang 170 cm, normalnya K50 lebih cocok untuk kita pakai. Karena kenapa? Karena ada beberapa hal yang boleh dibilang ada perbedaan nih dari K51. Yang pertama, bobot kendaraan. Nah, bobot kendaraan ini 22 kg lebih ringan. Alias kalau K51 260 kg, ini 238 kg. Jadi 22 kg lebih ringan. Yang kedua, dimensi motornya ini 10% lebih kecil daripada K51. Kenapa bisa begitu? Karena kapasitas tangkinya memang sedikit lebih kecil. Ini 20 liter sedangkan K51 di 30 liter. Dan yang ketiga, kalau dilihat dari penjelasan Motorrad, motor ini 60% untuk jalan raya dan 40% untuk off-road memang terbukti. So, gear ratio motor ini lebih panjang daripada K51. Kalau kemarin kita sempat test ride K51, gigi satu, perpindahan antar gigi itu lebih sering dalam kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Karena memang peruntukannya untuk medan berat, untuk off-road. Sedangkan motor ini peruntukannya untuk jalan raya, jadi gear ratio-nya bisa lebih panjang. Dan top speed untuk K50 memang lebih tinggi. Jadi motor ini sempat kita coba di 220 km per jam, masih tetap melaju. Sedangkan K51 agak sedikit lambat responnya untuk mencapai 200 km per jam. Nah, kurang lebih itu. Jadi habis ini bakal kita coba duduk di motornya buat teman-teman bisa lihat. Cuman kita coba cek lebih detail yuk, apa sih spek dari sebuah BMW GS K50. Nah, kalau kita bahas dapur pacu, sebenarnya motor ini memiliki mesin yang sama dengan BMW GS K51. Jadi mesinnya adalah 1170cc DOHC 2 silinder flat bar, atau istilahnya adalah mesin boxster, menghasilkan tenaga 125 HP pada 7700 RPM. Nah, kemarin sempat ada yang koreksi tuh. Karena kita sempat keceplosan, kita ngomong mesinnya mesin boxer. Nah, buat teman-teman semua, jadi kita dari Arenji TV, kalau misalnya memang ada sedikit salah-salah kata, tolong dong komen di bawah, sehingga bisa membantu kita untuk memperbaiki video-video yang akan datang. Thank you yang kemarin sudah ngingetin mesin boxernya ya. Jadi ini adalah boxer, bukan boxer. Boxer mah celana dalam. Oke, kita lanjut lagi. Motor ini sudah disupport dengan beberapa parts yang boleh dibilang memang sudah terpercaya. Contoh, dari sistem pengereman ini sudah disupport dengan kaliper Brembo, 4 piston radial, di sini juga sudah dual disc.
penggunaan pelek jari-jari, tapi bannya sudah ban tubeless. Kalau teman-teman rata-rata ingat mungkin motor pelek jari-jari bannya masih ban pakai ban dalam, ini sudah ban tubeless. Ya kali BMW GS motor 800-900 juta masih pakai ban dalam, kan kenapa aku langsung bocor. Dan di sini hal yang mungkin teman-teman pertanyakan adalah kenapa motor adventure, motor sekelas BMW GS masih menggunakan shock breaker depan teleskopik, belum upside down. Kok nggak canggih ya? Apa iya bisa menopang bobot kendaraan yang segini berat? Apa iya bisa ketika ketemu lubang motornya masih stabil? Nah, di dalam sini kalau teman-teman intip lebih jauh, mungkin nanti bakal kita zoom in supaya lebih jelas. Ada tambahan shock breaker di bagian tengah yang disebut dengan telelever. Inilah salah satu, boleh dibilang kunci, kenapa BMW GS, baik itu K50 ataupun K51, walaupun suspensinya teleskopik, dia masih memberikan rasa kenyamanan dan peredaman yang baik pada saat kita berkendara dan ketemu jalan-jalan rusak. Nah, salah satunya adalah itu. Nah, coba kita geser sedikit ke bagian samping. Jadi dari segi mesin masih sama, mesin Boxster agak keluar, ini crash bar, dan semua fungsi-fungsinya, baik itu riding mode, motor ini disupport sama oleh beberapa riding mode seperti rain, road, enduro, dan juga dyna. Nanti bakal kita explore lebih dalam ketika kita lihat speedometernya. Nah, suspensi belakang menggunakan SAH, ini sudah Dynamic ESA alias suspensi belakang dengan teknologi terkini. Jadi suspensi ini bisa menyesuaikan antara performa pada saat kita berkendara juga keselamatan pada saat kita berkendara, yang pasti canggih banget. Dan satu hal yang nggak boleh kelewatan adalah, nah, motor ini nggak pakai rantai, bro. Teman-teman lihat, nggak ada rantainya. Terus pakai apa dong? Pakai belt? Nggak juga. Jadi BMW GS menggunakan gardan, yang otomatis ketika kita lihat penggunaan gardan adalah berarti performa motor ini sangat baik, karena lag dibandingkan dengan kita menggunakan rantai pastinya sangat minim untuk penggunaan gardan ini. Selanjutnya kita dapat box siap touring kiri kanan dan juga box belakang. Yang pasti benar-benar motor siap touring, dan kalau touring-touring cantik cocok banget lah pakai K50. Next kita lihat speedometernya supaya lebih detail. Stay tune. Nah, buat teman-teman semua, jadi K50 di atas tahun 2015 sudah keyless. Jadi teman-teman tinggal masukin kuncinya di kantong ataupun di tas. Nah, tinggal deketin jarak kurang lebih 1 meter. Tinggal kita pencet deh. Jadi kunci tetap aman. Kita taruh di dalam tas, menghindari kunci bisa hilang. Jadi speedometernya kalau kita lihat ini kombinasi antara analog dan juga digital. Ini speedometernya, ini tachometer alias RPM. Ini beberapa indikator, dan indikator-indikator ini bisa kita kontrol melalui tombol-tombol ataupun instrumen yang ada di genggaman jari sebelah kiri dan juga jari sebelah kanan. Nanti bakal di zoom in supaya lebih jelas. Nah, jadi kalau pertama kali kita lihat, motor ini dilengkapi dengan 4 riding mode seperti yang tadi sudah gue jelaskan. Ini ada road, dyna, enduro, dan juga rain. Jadi teman-teman bisa milih berdasarkan kebutuhan. Contoh, teman-teman lagi berkendara di jalan licin dan juga hujan, mungkin bisa pilih riding mode-nya di rain. Dan nah, motor ini sudah dilengkapi dengan pemanas tangan, tapi di Indonesia kemungkinan nggak kepake, kecuali teman-teman riding ke mana ya, ke Bromo kali ya, bisa pakai. Jadi pemanas hand grip heater buat pemanas tangan ketika kita touring ke tempat-tempat yang dingin. Dan selanjutnya, nah, ini kita bisa ngontrol suspensi belakangnya. Jadi suspensi belakangnya ini adalah suspensi boleh dibilang yang advance. Jadi suspensi ini bisa menyesuaikan riding mode yang teman-teman pilih dengan performa dari motor yang dikeluarkan dan juga keselamatan dari motor ini gitu loh. Jadi mereka bakal menghitung sedemikian rupa dengan sensor-sensornya sehingga suspensi belakang bisa menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada trip, odometer, trip 1, trip 2, trip A, range, dan lain-lain. Di sini ada, nah, selanjutnya ada tekanan aki. Nah, di sini ada tanggal 13 Agustus 2021. Temperatur, engine temperatur berapa, full consumption, kilometer per liter. Ini bisa kita setting. Dan ini tekanan ban, dan lain-lain. Jadi fiturnya cukup banyak, tapi juga fungsional. Memang peruntukan untuk touring, jadi hampir semua fungsinya untuk touring. Dan satu lagi, motor ini dilengkapi dengan cruise control. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan touring ketemu jalan aspal lurus saja, kalian tinggal setting, misalnya kalian lagi lari 100 km per jam, tinggal mengaktifkan tombol cruise control, pedal gas bisa kalian lepas, tapi tangan tetap di handlebar ya, bahaya kalau nggak bisa
motor belok kiri dan kanan, nggak perlu narik pedal gas, motornya tetap melaju. Nah, gimana teman-teman menarik? Dan satu lagi, motor ini sudah dilengkapi dengan navigasi yang berikut ketika kalian teman-teman beli motor ini dari BMW Motorrad langsung. Jadi anti nyasar-nyasar, kalian nggak perlu naruh HP pakai bracket di sini, ntar terbang HP-nya jatuh. Jadi ini sudah dilengkapi dengan navigasi. Menarik kan? Jadi gimana nih? Oke, coba kita matiin. Nah, satu hal yang belum kita coba, yaitu kita cek sound. Kebetulan K50 ini sudah dilengkapi dengan knalpot Akrapovic. Kalau teman-teman lihat, full system, hidernya biru. Coba kita lihat ya, dan coba kita dengar suara Akrapovic full system di BMW GS K50 dengan konfigurasi mesin Boxster seperti apa sih? Kita cek sound, bro. Suaranya mantap ya, tapi tidak rusuh ya karakter dari sebuah Akrapovic. Dan satu hal yang pengen coba gue sharing, gimana sih riding position dari sebuah BMW GS K50? Nah, sebelumnya, buat teman-teman semua yang naik motor adventure, kuncinya seperti ini. Jadi jangan kalian tiba-tiba lompat dari kanan ke kiri, kaki kalian bisa kecetit atau celana kalian bisa sobek. Nah, jadi injak footstep sebelah kiri, kalian melangkah. Nah, kalau kita bahas mengenai riding position, sebenarnya antara K50 ataupun K51, sebenarnya hampir-hampir mirip posisi stang, posisi tegak miringnya badan kita, ergonomisnya hampir sama. Hanya saja dari jarak jok ke bawah, K50 sedikit lebih pendek. Jadi kalau teman-teman lihat, K51 waktu itu gue sempat jinjit banget. So, tinggi gue 172 cm. Pakai motor ini enak banget, kaki napak, kakinya firm. Jadi bisa jadi opsi yang menarik nih buat teman-teman semua yang seneng motor adventure, seneng touring, tapi kok motornya rata-rata gede-gede. Nah, dan satu lagi untuk harga, K50 pun secara price list barunya 100 juta rupiah loh, teman-teman semua, lebih murah dibandingkan dengan K51. Jadi gimana teman-teman, K50 atau K51? Ujungnya tergantung dari budget teman-teman dan dari peruntukannya seperti apa. Nah teman-teman semua, kurang lebih itu review singkat kita untuk sebuah motor adventure BMW GS K50. Nah, buat teman-teman yang punya kritik dan saran, silahkan tulis di bawah. Semoga bisa membantu kita untuk membangun RNG TV dan juga RNG Motorsport untuk mengembangkan channel YouTube ini. Kurang lebih itu aja. Thank you Aldi, thank you Hazel, thank you RNG Motorsport 3 Kemang. Buat teman-teman yang mau lihat motornya, ada di RNG Motorsport 3 yang ada di Kemang. Untuk lihat detailnya, untuk dengar suaranya langsung, silakan mampir ke sini. So, ketemu lagi dengan gua Joe, RNG Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita, RNG TV pastinya. Sehat selalu dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.